So guys, kalian udah nonton kan yang sebelumnya aku sama Kevin masak Indomie yang rasanya bintang 5. And then sekarang kita mau masak makanan yang lebih expert lagi yang susah banget, nggak semua orang bisa bikin ini, oke? Okay? Yang kita butuhkan adalah telur, terus mentega, garam, susu, sambal. Pertama-tama kita panasin dulu, kita kasih mentega. Apa lagi? Oh, nyalain. Nyalain guys. Nah, apa nih nyalain? Kompor. Kompor. Enggak, bukan kompor dong, api. Api. Apinya banget, nyalain. Temen-temen gua, kita akan memecahkan telur. Lu pecahin pakai ini plastik ya, kalau bisa. Nah, kita pecahin guys. Wow. Amazing banget. Ini pecahan pertama. Pecahin lagi nih dua. Keren. Okay. Dia kayak bentuk bulatnya tuh di tengah banget gitu. Nah ini kan udah satu nih, kita pecahin nih. Iya yeah. Ini kayaknya udah keburu mateng nih. Iya yeah. Ambil tisu dulu nih, tisu. Ah dulu, harus steril. Ini bom pakai apa ya? Humus. Oh, pakai sumpit. Oke okay. Kayu kan ini. Oke okay. Ini kita gini-gini aja. Itu biar? Biar merata, jadi kita menghindari kolesterol. Itu kita menggunakan wangi banget kan? Kita menggunakan mentega. Mentega. Nah, kita tunggu aja nih. Nah, setelah itu kita sini. Kita pakai garam nih. Iya. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Itu udah tinggi. Sesuai selera ya. Iya, karena di tangan kan. Oh, kenapa harus di tangan? Biar lebih enak pas diginiin. Oh, iya. Kita aduk dulu nih. Menurut insting saya, yeah, dikasih susu. Kita nggak mau pakai sembarang susu. Oke. Okay. Soalnya kita harus, ya chef kan harus pakai yang terbaik ya. Kita pakai susu ini. Nah kadarnya seberapa ya? Kita tuang banyak, nggak apa-apa dah. Enak, sehat. Bikin tinggi soalnya guys. Nah terus ini kan. Oh jangan lupa ya, menteganya diaduk. Ya diaduk, biar merata. Terus sekarang ngapain ya? Ini diaduk juga. Nih udah, mantap banget ya ini. Nih pokoknya kalian lihat sampai adonannya rata. Ini lumayan rata sih, belum rata banget, tapi lumayan lah. Terah, udah. Oke. Kita taruh nih. Taruh aja semuanya kali ya. Ya taruh semuanya. Semuanya aja nih, udah biar cepet deh. Nih. Terus habis itu, taruh di sini nih, biar bersih. Oh iya. Terus itu gini-giniin aja nih, sampai matang. Terus aja ya, sampai matang ya. Iya benar. Tapi kenapa jadi kayak sup ya? Lu kebanyakan dong. Ini kalau kayak yang di film-film ya, enak banget nih rasanya nih. Jadi selain masak, ini juga olahraga ya? Olahraga, jadi tangan kita juga terlatih untuk gerakan cepat gitu. Itu saya akan menyiapkan piringnya biar warnanya lebih oke. Kalau bisa piringnya bentuknya seperti ini. Okay. Dan kalau bisa putih, jadi warna kuningnya tuh akan lebih mencolok. Betul banget. Oke. Okay. Anak desain saya tahu lah, ngerti lah. Ini udah mulai terlihat sih. Cuma tadi kayaknya terlihat gagalnya. Terlihat ini udah hampir jadi. Cuma emang tadi susunya sengaja banyak. Soalnya saya tuh orangnya royal banget ya. Gak perlu pakai dikit-dikit, banyak aja. Emang kadang tampilannya suka enggak seindah itu gitu. Tapi rasanya mantep kok ini, percayalah guys. Oh iya nih, kayak yang di McD nih. Bener, makanya tampilan boleh biasa aja. Tapi rasa, rasanya biasa aja. Iya, tempatnya jadi-jadi. Tapi kurang garam gak ya? Jadi kok banyak. Eh lu liat, tunjukin dong, gue keren banget. Mantap banget deh. Ini kayaknya jadinya enak loh. Iya. Nah ada tips guys. Jadi kalau kalian pengen tampilannya lebih oke, gak usah sampai matang sampai kayak coklat banget gitu. Jadi kayak yang penting terlihat udah bisa dimakan, makan aja. Gitu. Nah ini udah terlihat kan. Jadi buat yang melakukan saya, ternyata enggak kan? Bisa kan? Oh, Cikul bisa masak ya? Bisa dong, mantan chef lah gini. Eh tapi nih, wangi banget sih. Iya, wangi banget, parah. Tempat ini parah sih. Jadi sih. Jadi ini udah mateng nih guys. Kalian lihat. Tadaaa. Hampir jatuh. Ini udah matiin dulu kompornya. Ini udah. Nggak bisa diputar sih, tapi... Waduh. Coba kita taruh di sini. Mateng kan ya kayaknya? Iya. Guys, ini warnanya bagus banget, parah. Ini baru yang namanya makanan. Oke.
Wangi banget, sumpah Vin. Lu harus orang jadi orang pertama yang nyoba ya. Oh iya. Wah, mampus. Gua harus nyobain. Jadi dia akan menjadi orang pertama yang mencoba masakan yang sangat amat luar biasa ini. Ya, tidak sabar. Oke. Ini ya. Iya. Saya makan ya. Makan, makan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Ya, hati-hati ya, Vin. Bye-bye. Dadah.